Assalamualaikum sahabat UG. Dua nasihat tentang pergaulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalba al-mayyita binuril hikmati kama yuhyil arda al-maytata bima'il matar." Jagalah pergaulan kalian dengan para ulama dan mendengarkan perkataan para hukama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, yaitu ilmu yang bermanfaat, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang tandus dengan air hujan. Dalam hadis yang diriwayatkan At-Tabrani dari Abu Hanifah disebutkan, "Jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama." Bergaullah bersama para tokoh dan bertanyalah kepada para ulama, serta bersahabatlah dengan orang-orang yang bijak. Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Bergaullah dengan para ulama, bersahabatlah dengan orang yang bijak, dan bersahabatlah dengan para tokoh." Dapat kita ambil kesimpulan, ulama itu terdiri atas tiga golongan. Yang pertama, ulama yang menguasai hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama kategori ini adalah mereka yang banyak mengeluarkan fatwa yang terkait dengan masalah hukum. Yang kedua, ulama yang menguasai ilmu tentang zat Allah Ta'ala, yaitu ilmu ma'rifat. Mereka kerap disebut hukama, yaitu orang-orang yang alim, yang serius pada upaya perbaikan akhlak, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Hati mereka selalu bersinar oleh ma'rifatullah dan jiwa mereka tercerahkan oleh keagungan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama yang menguasai dua hal tersebut di atas biasa disebut juga dengan kubara. Sesungguhnya bergaul dengan para ahlullah, yaitu orang yang dekat dengan Allah, mampu membentuk keluhuran jiwa. Bahkan terkadang kerlingan mata mereka lebih bermanfaat dari ucapan. Jika seseorang yang dengan kerlingannya saja ia memberi manfaat, ucapannya pasti jauh lebih bermanfaat. Dikisahkan bahwa Imam As-Surawandi pernah berkeliling di sekitar Masjid Al-Khaif, Mina, sambil menatap wajah setiap orang yang ditemuinya. Dia ditanya tentang sikapnya itu dan dia pun menjawab, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hamba-hamba yang apabila mereka memandang orang lain, mereka dapat memberikan rasa bahagia. Itulah yang aku harapkan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan datang suatu masa, saat itu umatku lari dari para ulama dan fuqaha. Lalu Allah akan menimpakan kepada mereka cobaan berupa tiga macam musibah. Pertama, Allah akan mencabut keberkahan rezeki mereka. Kedua, Allah akan angkat penguasa zalim untuk mereka. Dan ketiga, mereka akan keluar dari kehidupan dunia atau meninggal tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik." Dekatilah para ulama hari ini dan saat ini juga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.